Hai, assalamualaikum sobat gembul semua. Selamat datang kembali di Dapur Si Gembul. Semoga sobat gembul semua ada dalam keadaan sehat walafiat ya. Di video kali ini aku punya ubi ungu. Ini udah aku rebus dan udah aku hancurkan. Ini aku tambahkan 3 sendok makan tepung terigu, 2 sendok makan susu bubuk, dan ini akan kita campurkan hingga tercampur rata. Nah, kalau teman-teman pengen rasanya lebih manis, silahkan tambah lagi gula atau gula halus. Dan adonan ini udah siap untuk dibulatkan. Nah, ini aku udah bulat-bulatkan dan aku cemplungkan ke tepung terigu yang udah aku encerkan dan akan aku gulingkan ke tepung panir seperti ini. Bulatannya silahkan sesuaikan saja dengan keinginan. Daun untuk terigu yang diencerkan silahkan sesuaikan dengan banyaknya adonan yang dibulatkan. Sekarang adonannya akan kita goreng. Nah, sebenarnya ini lebih mantap lagi kalau kita kasih isian. Isiannya itu coklat atau juga gula merah kayak klepon ya, bisa juga. Tapi kali ini aku kehabisan stok coklat, jadi aku nggak pakai isian. Nah, karena ini nggak pakai isian, jadi aku taburi di luarnya. Cara bikinnya mudah banget ya, dan ini lumayan banget buat camilan kalau kita lagi pengen nyamil karena mudah banget buat bikinnya. Terima kasih udah nonton videonya sampai selesai. Jangan lupa dukung terus channel aku dengan cara like, komen, dan subscribe, karena dukungan kalian sangat berarti buat aku. Terima kasih. Wassalamualaikum.